What's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua Riki Rahman ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal lanjutin lagi main game GTA DOM ya di GTA San Andreasnya. Dan pada hari ini gua meminta kepada sekalian semua, kalau gua bikin DOM seperti ini apakah kalian suka? Kalau kalian suka silahkan klik tombol like sebanyak-banyaknya gitu kan, biar gua lebih semangat lagi untuk melanjutkan DOM pada hari selanjutnya ya kan. Oke, dan pada hari ini judulnya sesuai judul pada video ini, gua bakal menceritakan tentang kenapa badan Ucok itu bau ya, pasti kalian pada penasaran ya kan semuanya. Oke, langsung saja kita cekidot ya kan. Oke, langsung saja ya, jangan lupa di like dulu sebelum melanjutkan menonton videonya. Oke. Hai, nama gua Randy dan pada hari ini kita akan membahas kenapa badan Ucok bau. Dan sebelum itu, kenapa gua jadi penasaran? Karena gua itu tetangga barunya Ucok baru 2 minggu ini. Nih, kontrakan gue. Gue kuliah di sini, jadi ngontrak dulu dah sementara. Dan ini rumah si Kang Ucok yang super duper bau. Kalau bau biasa aja kan, pasti kalau beda ruangan aja udah nggak kecium ya kan? Ini udah beda ruangan, baunya menyengat banget anjay. Oke, hal pertama yang mau gua lakuin adalah wawancara tetangga lain dulu deh. Biar tahu gitu, dia itu ngapain aja sih si Kang Ucok? Nah, itu mumpung ada tetangga di luar rumah. Hayo, samperin. Lagi asik goyang tuh orang. Halo, Mas. Assalamualaikum. Wetseh, nyonyonyonyo. Ada apa, nyo? Mau ikut dance bareng, nyo? Bersambung. Like sebanyak-banyaknya agar lanjut. Jangan lupa di like dan juga di share.